Pemirsa, meski jumlah penumpang lebih banyak di akhir pekan, namun tidak terjadi lonjakan penumpang di stasiun Senen, Jakarta. Para penumpang memilih mudik lebih awal sebelum pelarangan mudik tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Penumpang yang menggunakan kereta api di stasiun Senen, Jakarta Pusat belum menunjukkan peningkatan. Hari Minggu kemarin, PT KAI memberangkatkan 14 rangkaian kereta api dari stasiun Senen menuju sebelah kota di Pulau Jawa. Jumlah penumpang di akhir pekan seperti hari Minggu kemarin lebih banyak dibanding hari biasa, namun masih normal dan belum menunjukkan peningkatan. Para penumpang memilih mudik lebih awal sebelum pelarangan mudik tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Jadi ribet urusan, jadi harusnya kita pulang kampung enak-enak aja, sekarang dijatahin sebelum tanggal 6 udah harus kita ngakal-ngakalin. Ngakal-ngakalinnya itu sebelum tanggal 6 ini. Pulang dulu, silaturahmi dulu, yang penting udah ketemu keluarga, udah. Jadi ribet ya, Pak? Iya, betul. Harapnya seperti biasa lagi ya, Pak? Iya, harapannya sih gitu, biar coronanya biar cepat kelar lah. Karena mungkin untuk mengurangi keramaian mungkin bisa. Karena juga pengen ingin berpuasa di kampung juga sih. Oh, nanti sampai lebaran atau gimana? Kemungkinan sehabis lebaran baru balik lagi ke Jakarta. Meski jumlah penumpang kereta api masih normal, namun tiket kereta api untuk beberapa hari mendatang telah habis terjual. Dalam keberangkatan kereta api kemarin, terdapat 2.100 lebih penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Senen. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.